Hai teman-teman, apa kabar? Tetap semangat dan ceria. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan tubuh ya teman-teman. Selamat datang di channelnya aku, Clara Inita. Hari ini aku kembali lagi dengan video pelicin pakaian. Ini Molto Trika Japanese Peach pelicin dan pewangi pakaian. Isinya 400 ml, wangi tahan lama 72 jam. Udah ada logo halal dari MUI-nya. Harganya aku bakalan tulis di description box. Ini aku belinya secara online di official store Unilever yang ada di Shopee. Molto Trika Japanese Peach dapat melicinkan dan merapikan pakaian Anda sehingga pekerjaan menyetrika menjadi cepat dan mudah. Dengan sentuhan keharuman dan perpaduan buah peach Jepang dan bunga sakura, nikmati saat-saat yang menyenangkan dengan keharuman yang memukau di pakaian Anda. Terus ada aturan pakai, tuangkan isi kemasan ke dalam botol spray, semprotkan cairan Molto Trika secara merata dari jarak kurang lebih 25 cm, kemudian setrika seperti biasa. Perhatian untuk kain rayon, sutra dan bahan-bahan halus, coba dahulu pada bagian yang tersembunyi. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, bila terkena mata, bilaslah dengan air bersih sampai tidak terasa perih. Bila terminum, minumlah air sebanyak mungkin dan segera ke dokter. Agar kualitas produk tetap maksimal, gunakan paling lambat 36 bulan setelah tanggal produksi. Produksi dari PT Unilever. Ini dari kemasannya terlihat unik menurut aku, karena dia taruh buah peach besar sini, terus ada setrikanya, terus ada bunga-bunga sakuranya. Kita bakal langsung buka sekarang. Sebelumnya itu aku udah pernah cobain yang Molto Trika ini, yang warna pink sama yang warna biru, dan menurut aku dua varian itu oke aja sih, nggak ada masalah. Potong. Aku pikir aromanya bakalan manis banget, ternyata enggak. Jadi dia kalau ada pakai sakura, jadi khas pelicin pakaian yang ada pakai bunga sakuranya itu dia pasti ada aroma kayak aroma asem gitu sih. Dan menurutku dia emang ada kayak aroma manis-manisnya, jadi ada aroma manis asem. Aku sih suka-suka aja. Ini dia warnanya bening. So ya, buat teman-teman yang pengin coba pelicin pakaian aroma baru, bisa coba yang Japanese Peach ini. Menurut aku aromanya normal-normal aja. Buat teman-teman yang udah pernah cobain, boleh banget komen di bawah gimana menurut pendapat teman-teman, apakah teman-teman suka atau biasa aja. Dan ya, semoga video ini bisa membantu dan menghibur teman-teman. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah!